Selamat pagi, kami ucapkan kepada para penonton yang sudah menonton video kami. Kami dari Bali Travel, hari ini kami berada di sebuah tempat pariwisata yang sangat terkenal di Bali. Namanya ini adalah Pantai Nusa Dua. Jika ibu bapak yang mau berkunjung ke Bali mungkin minta rekomendasi. Ini adalah armada kami. Parkir di sini. Kita akan menuju ke sebuah tempat namanya Pantai Nusa Dua. Silahkan ikuti terus video kami. Jadi Nusa Dua itu adalah tempat berbagai macam hotel bintang 5 yang ada di Bali, di mana hotel ini nanti dijadikan tempat menginap untuk para tamu yang ikut serta dalam G20. Oh ya, hari ini adalah tanggal 30 ya, 30 September 2022. Nah, jika Bapak Ibu mau ke Pantai Nusa Dua, di sini sudah disediakan kamar mandi, toilet, dan kalian harus bayar di sini untuk menikmati fasilitas ini. Di Bali di mana-mana bayar toilet itu harus bayar. Di sini bisa membeli air kelapa, souvenir, baju, makanan, air. Nah, memasuki kawasan Pantai Nusa Dua, kalian akan disuguhi berbagai macam warung yang ada di sebelah kiri, dan kalian akan menemukan peta daripada Nusa Dua. Pantai Nusa Dua. Jadi ini adalah denah daripada Nusa Dua. Jadi kenapa dinamakan Nusa Dua? Nusa itu artinya pulau. Jadi di sini ada dua pulau, yaitu adalah pulau yang ini dan yang satu lagi adalah ini. Nah, di ujung daripada ini, inilah tempat daripada water blow. Hari ini saya sekarang ini ada di sini ya, ada di sini. Kita akan berjalan ke sini sampai di pantai. Setelah di pantai ini kita akan berjalan sepanjang pantai ini. Ini adalah pantai pasir putih yang sangat cantik sekali. Kemudian kita akan berjalan terus ke sini. Dan di sini ada patung, nanti patung Rama. Nanti kita berjalan ke sampingnya ini, kita akan jalan terus ke sini. Nanti di ujung sini ada water blow, bagaimana keseruan kami merekam, memvideokan water blow yang ada di sini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di Nusa Dua ini tidak semua pantai bisa kalian kunjungi. Seperti ini misalnya. Ini adalah pantai yang dimiliki oleh hotel ini. Jadi ini privasi hotel. Ini adalah pantai privasi. Kalian tidak boleh ke sini. Ini adalah milik hotel di sini. Tapi pantai sepanjang ini kalian boleh. Di sinilah namanya public beach. Ini pantai umum yang boleh dikunjungi oleh umum. Kemudian pantai yang ini adalah privat, karena pantai ini khusus untuk tamu-tamu yang menginap di hotel. Di sini namanya hotel Grand Hyatt. Nah, jadi kalian tidak boleh ke sini. Jika kalian ke sini, kalian akan disapa oleh satpam yang berjaga di sini. Jika kalian bukan berasal dari tamu yang menginap di sini, maka kalian tidak boleh masuk ke sini. Ya, begitulah situasi di Nusa Dua. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Kita akan menuju ke pantai umum, pantai yang boleh dikunjungi oleh umum. Nah, berjalan sedikit ke depan, di sebelah kiri sudah ada pantai privasi, ya. Nah, di sini kalian ingin belajar surfing boleh, tapi untuk pagi ini kebetulan airnya surut, tidak bagus untuk surfing, belajar surfing karena airnya surut. Jadi yang di depan ini adalah pulau yang pertama, yang di peta itu, yang di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ini adalah pantai untuk umum. Kebetulan airnya habis surut. Dan di ujung sana ada patung. Rama dan Laksmana di sana, di situ ada pulau. Jadi karena ada dua pulau inilah diberi nama Nusa Dua. Jadi tempat ini sangat diminati oleh wisatawan mancanegara. Jadi di sebelah kiri saya ini adalah pantai privasi. Jadi umum tidak boleh masuk ke sini. Dan jika kalian berjalan di pesisir pantai ini menuju ke kanan dan terus ke kanan, itu adalah daerah Tanjung Benua, di mana para wisatawan asing maupun lokal bisa melaksanakan aktivitas air, ya, namanya itu water sport. Bisa jet ski, parasailing, bisa banana boat, segala macam aktivitas. Tapi kami sarankan jika kalian ingin melakukan aktivitas air, ya, atau water sport, perlu kalian ketahui bahwa situasi air di sini pasang dan surut itu berbeda. Jadi kalian usahakan paling tidak di sini itu jam 10 pagi. Kalau sekarang ini terlalu pagi, airnya masih surut, jadi belum merekomendasi. Jadi berangkatlah dari hotel itu jam 9 pagi. Dengan nyampe di sini kalian sudah jam 10 pagi, air sudah mulai pasang. Disitulah tempat waktu terbaik untuk melakukan water sport. Baiklah, kita akan menelusuri sepanjang pantai yang boleh dikunjungi oleh masyarakat umum. Kebetulan karena terlalu banyak abrasi selama ini, dulu pantai ini tidak seperti ini dulu. Jadi pantainya itu agak di sana dulu pantainya karena abrasi. Sekarang keadaannya seperti ini. Nah, di sepanjang pantai ini dahulunya sudah direnovasi, diberikan jalan pedestrian yang seperti ini. Tapi karena abrasi yang tidak bisa dibendung setiap tahunnya, maka pantai ini akhirnya seperti ini. Pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan perbaikan di sini dulunya, dan sekarang pedestrian sudah mulai rusak karena digerus oleh air ombak pada saat air pasang. Sekarang kita akan berjalan menelusuri pantai ini. Kita akan menuju ke patung yang ada di sebelah kanan itu. Jadi di sini airnya lumayan sangat bagus, tenang. Meskipun airnya pasang, di sini airnya tidak begitu berbahaya untuk berenang. Di sini sangat bagus untuk berenang. Di malam minggu, biasanya di akhir minggu, biasa di sini banyak sekali pelancong-pelancong dari luar Pulau Bali. Mereka berenang di sini. Sedangkan di sebelah kanan, semenjak pandemi COVID-19, segala aktivitas yang ada di sebelah kanan saya ini sekarang belum dibuka. Mungkin karena kunjungan wisatawannya belum sepenuhnya bagus. Dulu di sini sangat ramai sekali, ada musik. Tamunya sering duduk-duduk di sini dulu. Seperti klub dulu di sini, musiknya keras, tamunya rame, tapi sekarang seperti ini keadaannya. Dan saya yakin setelah nanti pariwisata mulai bangkit kembali, saya yakin tempat ini nanti rame sekali. Nanti sebelah kanan akan dibuka dan direnovasi kembali. Jadi ibu-ibu, bapak yang jika ingin berkunjung ke Nusa Dua, inilah tempat yang kami rekomendasikan. Datang ke sini untuk berenang. Karena hanya pantai inilah yang boleh dikunjungi oleh umum. Nah, ini adalah salah satu tempat untuk ngeceng, untuk bisa minum, bersantai, minum kopi. Masih dalam persiapan untuk dibuka. Jadi kami informasikan Bapak Ibu yang berkunjung ke Nusa Dua. Yang berkunjung ke Nusa Dua, kalian bisa membawa alas tikar ke sini. Ya, perbanyak bawa tikar. Kalian bisa duduk-duduk di sini, bersantai di sini dengan keluarga. Bawa makanan. Kalian bisa makan siang di sini, duduk-duduk di sini. Jadi tempat ini sangat bagus untuk bersantai. Nah, di ujung depan saya itu juga terdapat banyak warung-warung di sana. Kalian bisa beli souvenir, bisa beli makanan. Ada tempat pijat di sana juga. Jadi tempat ini dikelola oleh BTDC dan dirawat secara baik oleh pengelolanya. Nah, di depan saya ini ada sebuah hotel namanya Grand Hyatt. Nah, di depan saya ini adalah pantai yang privasi. Itu adalah pantai privasi di mana masyarakat umum dilarang untuk masuk kecuali yang jualan, tukang acung, jualan yang sudah ada izinnya diperbolehkan masuk. Jadi di sana ada satpam yang menjaga. Jika kalian tidak tahu dan terlanjur masuk ke sana, kalian akan disapa oleh satpam dan ditanya apakah ibu bapak menginap di Hotel Grand Hyatt? Jika jawabannya tidak, kalian diwajibkan untuk keluar dari pantai itu. Nah, bagaimana cara security tahu bahwa wisatawan yang masuk ke pantai di sebelahnya ini adalah merupakan bagian daripada tamu hotel? Mereka tahunya dari handuk yang dibagikan. Jadi setiap wisatawan yang ingin ke pantai, mereka akan diberikan handuk. Handuk dari hotel. Jadi satpam itu tahu jika tamunya membawa handuk dari hotel, maka satpam tahu bahwa itu adalah tamu hotel. Tentu mereka tidak akan disapa. Tapi kali ini saya ingin diam-diam masuk. Mungkin saya juga akan disapa, tapi akan saya jawab dengan baik. Nah, disinilah. Jadi pantai ini adalah pantai privat hanya untuk tamu-tamu hotel. Jadi pantai di sepanjang pantai ini semua kursi-kursi ini adalah milik hotel. Milik hotel. Saya akan minta izin dulu dengan pegawainya. Boleh saya masuk nggih, bikin video nggih? Boleh ya? Ya, kasih. Ya, kami diizinkan untuk masuk. Jadi tempat duduk ini adalah untuk para tamu yang berasal dari hotel. Nah, tempat ini karena ada tanaman pagar di sebelahnya. Apa yang saya tahu adalah pantai ini disewa, istilahnya disewa oleh suatu hotel yang dimana hotel itu tidak memiliki pantai. Jadi mereka menyewa tempat pantai ini, hanya sepetak pantai ini saja, untuk tamu-tamu hotel tersebut. Jika ingin ke pantai seperti ini, mereka akan hanya membawa di sini saja. Jadi tamu itu tidak boleh di kanan, karena yang di kanan itu adalah pantai khusus untuk Grand Hyatt Hotel. Nah, di sebelah kiri saya juga sama seperti itu. Ini adalah pantai yang dimiliki oleh hotel lain, di mana hotel itu tidak memiliki pantai tapi berada di kawasan BTDC. Bagaimana tamu itu bisa ke sini? Jadi dari hotel itu ada shuttle gratis yang mengantar tamu-tamunya itu ke sini. Diberikan secara gratis, karena tamu-tamu yang menginap di sini itu mereka menginginkan view-nya pantai. Jadi mereka dibawa ke sini. Selesai mereka di pantai ini, mereka akan dikembalikan ke hotel masing-masing dengan transportasi gratis yang disediakan oleh hotel. Nah, di sebelah kanan saya ini, di depan saya ini juga sama sepertinya, karena dibatasi oleh pagar tanaman ini. Nah, ini adalah miliknya dari hotel lain. Mumpung saya ada izin untuk bisa masuk, kenapa saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mereview Pantai Nusa Dua yang sangat indah yang ada di sini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ke Pantai Nusa Dua, mohon jangan masuk dan datang ke sini tanpa seizin pengelola atau satpamnya. Mungkin sekarang ini karena COVID tamunya tidak begitu ramai, saya masih bisa diizinkan untuk bisa masuk. Nah, tempat pantai ini adalah kawasan yang dimiliki oleh Grand Hyatt. Ambil video, Pak. Jadi jika kalian ingin melihat hotel Grand Hyatt-nya itu, ya seperti inilah. Jadi di sepanjang pantai ini adalah pantai privasi yang hanya bisa dikunjungi oleh wisatawan yang hanya menginap di hotel ini saja. Kalau di ujung depan pantai ini itu adalah di sanalah ada pantai Geger. Silahkan komen di bawah jika kalian ada pertanyaan tentang daerah ini. Jadi pantainya ini sangat bersih. Kalau saya bandingkan dengan pantai yang ada di Lombok, kemarin saya sempat ke Pantai Kuta yang ada di Lombok, itu perbedaan pasirnya itu sangat jelas. Di sini pasirnya seperti tepung dan halus sekali. Kalau di Lombok itu pasirnya seperti merica. Jadi kalau menginjakkan kaki itu kaki bisa masuk ke dalam. Bisa cari video saya dari sini juga tentang Pantai Kuta. Nah, itulah perbedaannya Pantai Kuta dengan pantai yang ada di Nusa Dua. Baik, kita lanjutkan lagi bagaimana situasi pantai Nusa Dua. Jadi ini adalah pintu gerbang menuju ke hotel Grand Hyatt. Jadi di rumah yang kecil ini di depan saya ini biasanya satpam berjaga. Tamu luar yang bukan tamu yang menginap di sini, mereka dilarang masuk. Tapi karena sekarang tamunya masih sepi, ya bisa-bisa saja saya bisa menjelaskan seperti ini. You are now leaving Grand Hyatt Bali. Jadi begitu kalian melewati pintu gerbang ini, gapura ini, artinya kamu meninggalkan hotel Grand Hyatt Bali. Kami tidak bertanggung jawab untuk resiko kecelakaan, keamanan, dan di luar izin. Jadi jika kalian tidak ada izin, satpam hotel ini sini, manajemen hotel ini tidak bertanggung jawab. Jadi fasilitas itu tersedia eksklusif untuk tamu Grand Hyatt Bali. Nah, begitu Anda keluar dari situ, Anda akan keluar dari hotel menuju ke pantai umum. Nah, seperti ini. Jadi wisatawan diperkenankan mengakses pantai, fasilitas dan properti hotel hanya diperbolehkan untuk tamu hotel saja. Jika kalian bukan tamu hotel, kalian tidak boleh mengakses pantai ini. Itulah artinya. Nah, di sebelah kiri ini banyak ada tempat pijat. Dan baik, demikianlah pantai Nusa Dua. Kalian sudah tahu aturannya di sini. Jika kalian pergi ke Bali dan ingin berkunjung ke pantai Nusa Dua, ingat pesan saya, ikuti aturan supaya kalian tidak dicekal oleh satpam. Malu kan kalau dicekal. Ya. Dan di depan ini adalah sebuah pulau dan saya akan mereview water blow yang ada di Nusa Dua ini. Jadi videonya untuk Pantai Nusa Dua kami cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Ya, kami cukupkan dulu videonya untuk Pantai Nusa Dua dan kami akan melanjutkan membuat video untuk water blow yang ada di Nusa Dua. Terima kasih.